Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Palestina, tepatnya di kota Mughraqa, Gaza bagian tengah. Saat ini kita lihat sendiri ada dua truk yang memuat ratusan gandum bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sangat membutuhkan gandum tersebut. Tentunya ini adalah hadiah dari Muslimin Indonesia melalui para donatur Nusantara Palestina Center. Tentunya saya sampaikan bahwa kita bersedekah hanya dengan Rp20.000. Kita telah memberikan dukungan untuk memberikan mencukupi makanan bagi anak yatim dan juga keluarga duafa yang ada di Palestina. Dan sebentar lagi kita akan mendistribusikan ke wilayah yang kumuh, sangat kumuh, di mana tempat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita dan juga doa dari Muslimin, khususnya sahabat Nusantara Palestina Center. Yuk kita ke sana. Ini gandumnya, teman-teman. Gandumnya. Luar biasa, kita selalu memasang bendera Indonesia dan juga bendera Palestina. Nah, ini teman-teman, keluarga kita sudah menunggu. Assalamualaikum. Nah, ini keluarga kita yang akan mendapat hadiah dari Muslimin Indonesia, yaitu gandum. Dan ini tempat mereka, tentunya doa dan dukungan dari masyarakat Muslimin Indonesia, khususnya para donatur Nusantara Palestina, sangat dinantikan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Muslimin Indonesia, khususnya donatur Nusantara Palestina Center. Saya pamit untuk mendistribusikan bantuan bersama dengan tim Nusantara Palestina Center yang ada di kota Jalur Gaza. Terima kasih. Kelas wakif. Yalla, emsi sayara. Mish halqit al tahina huna. Bas sayara bimshi awal sayara. Emshi. Oke, Hana. Kala salah. Kamil kias Hana. Allah. Atu wahad ju fat fuk. Anta fuk, anta fuk. طلع هيك ثمانية شباب، ثمانية بس. Oke, teman-teman, sekali lagi saya menghimbau kepada Muslimin Indonesia, marilah kita memberikan dukungan kepada Nusantara Palestina Center yang sedang melaksanakan misi kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina, yaitu hanya dengan bersedekah Rp20.000 saja. Kita telah membantu untuk menyediakan bahan pokok makanan, yaitu gandum untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih.
Atelias Tahana. Baden, baden. Karib kamu ya Muhammad. Liafta. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah mereka sangat bahagia dan sangat bersyukur atas dukungan dari masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya adalah memberikan bantuan berupa gandum. Ini adalah salah satu makanan pokok yang dimiliki atau diharapkan oleh muslimin yang ada di Palestina. Saya Bang Onim di Palestina mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هنا كمان موجود البيت بدي اخذ هذا اسال عشان ننزل الطحين هنا موجود هذا الدار وقف هنا صح وهنا كمان موجود يلا خلاص امشي هنا هذا بس الاولاد بيحكي كلمه مش كويس كم كيس انا واحد يلا مين جوا جوا محمد جوا يلا امشي جوا جوا سالم فتح ها ها اوبا سالم قدك شوي تمام يلا وين كمان